Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin upacara kenaikan pangkat di Gedung Rupatama Mabespori Jakarta pada Jumat kemarin. Sejumlah personel Polri dinaikkan pangkatnya menjadi setingkat lebih tinggi. Kenaikan pangkat ini tertuang dalam surat telegram tertanggal 7 Desember 2023. Mereka yang mendapat kenaikan pangkat diantaranya Komjen Martinus Hukum Pati Densus 88, yang ditunjuk menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN. Lalu Irjen Aan Suhanan, dengan jabatan barunya sebagai Kakor Lantas Polri. Kemudian ada juga Kombes Hengki Haryadi, yang mendapatkan promosi dan kini pangkatnya menjadi Brigadir Jenderal atau Brigjen. Mantan Direskrimum Polda Metro Jaya ini menjabat sebagai penyidik tindak pidana utama tingkat 2 Bareskrim Polri. Hengki terlihat gagah berdiri di depan Kapolri Listio dengan bintang 1 di pundaknya.